Kulo aturi munggah wonten teng panggung ingkang badhe nyekseni calon pinangantèn kakung. Monggo Pak, keluarga saking Soebul Hajah kulo aturaken sedaya sing ingkang badhe nyekseni teng panggung. Kula aturaken dumateng keluarga ageng ingkang badhe nyekseni nggih menika Oktaria Maharani, kula aturi munggah wonten panggung. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdilahu fala mudilalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba min sunnati falaysa minni. Dumateng Bapak Kusnadi sekeluarga besar ingkang kawula hormati, kepada Bapak Kepala Desa Desa Sumber Hadi yang saya hormati, kepada para tokoh terutama tokoh lingkungan Bapak Kadus beserta jajaran perangkapnya yang saya hormati, para tokoh agama, para alim, para ulama yang telah hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati, juga kepada rombongan pengantin dari Matang Tahalau, Bapak Wardi sekeluarga besar yang saya hormati, Bapak Haji Ibu Hajah, hadirin wal hadiroh rahimahkumullah. Pertama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, kita semua bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi di kediaman Bapak Kusnadi dalam rangka resepsi pernikahan putra-putri beliau. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersama ini menambah doa dan berkah kepada kedua mempelai sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, nikmat. Amin, amin, Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya beliaulah satu-satunya nabi yang sangat kita nanti-nantikan syafaat atau pertolongannya fi yaumil jazaa' fi yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, agaknya kami di atas ini Pak ya, mohon maaf sekali, dan ada yang membelakangi hadirin, jadi ya sekali lagi mohon maaf. Saya di sini sebagai petugas pencatat pernikahan wilayah Desa Sumber Hadi. Apabila nanti dalam saya memimpin acara ini ada kesalahannya, terlebih dahulu saya mohon maaf.
Jadi sebelum pernikahan kita laksanakan sebagaimana biasanya, kita ada sedikit secara administrasinya kita cukupkan dulu ya. Ini ada beberapa yang belum ditandatangani untuk kedua pengantin ya. Untuk itu mari kita cukupkan dulu, kita selesaikan dulu artinya Mbak Oktaria ya. Mbak Oktaria ini belum menandatangani surat pernyataan belum menikah ya, artinya masih perawan ya. Nah, silakan nanti ditandatangani, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu. Ini kan pernyataan masih perawan, Mbak ya. Nah, ini bisa didengarkan oleh semua pihak nanti. Jadi saya tanyakan, apa benar Anda ini masih perawan? Benar ya? Iya. Kalau Anda masih perawan, ya maka akan bertanda tangan, dan ini merupakan identitas asli Anda ya, silahkan. Ya, dikenakan materainya ya. Mohon Anda, Saudari Oktaria Maharani, untuk minta izin kepada kedua orang tua. Kira-kira diizini apa enggak? Diizini ya. Lek ora piye kita rupis kadung ditekne. Ya, silakan Pak, ditandatangani dulu, Pak. Sini. Ibu E pun ibu E niki. Oh nggih, oh ibu E teng samping iki. Anggetku ki mau gadis saat ijabnya bisa nih. Ya, tolong kita datang ini ya, Bu ya. Mbak Oktaria Maharani dan Saudara Herman ya. Anda sudah kenal lama apa barusan kira-kira? Sudah lama ya. Berapa tahun? Berapa bulan kira-kira? 2 tahun lebih ya, sudah bertahan 2 tahun, artinya cinta sejati ya. Ya, artinya Anda sudah siap mau menikah, hari ini setuju? Ya, kalau memang sudah setuju, kita tanda tangan dulu ya. Nanti saya
belum ada pernyataan jejaka ya, kayak punya Oktaria tadi ya. Jadi nanti saya bikinkan ya. Ya. Ada tangan lah tapi ini ya. Kalian yang saya hormati, untuk pemeriksaan berkas sudah dilaksanakan, saya kira sudah cukup ya. Oh ya, satu lagi, untuk mas kawinnya apa nih? Uang sebesar Rp500.000 ya. Saksi dalam pernikahan ini, yang pertama Bapak Haji Sutrisno, yang kedua Bapak Abidin dari Pematang Talo ya. Jadi nanti untuk kedua saksi akan menyaksikan atau mengesahkan pernikahan ini ya. Saya harap nanti yang mengesahkan kedua saksi, sebelum kedua saksi menyatakan sah, tolong yang lain jangan menyatakan sah dulu, karena yang berhak dipilih menjadi saksi adalah kedua saksi, Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah cukup untuk pemeriksaannya. Berikutnya adalah pembacaan. Belajar dulu ya. Kemarin tidak sempat hadir di KUA untuk catinnya. Sekarang dicoba dulu belajar untuk menjawab sigot apa? Ijab kabulnya ya. Saudara Herman ya. Jadi nanti Pak Husnadi menyampaikan kepada Anda ya, yang bunyinya kurang lebih begini. Hai saudara Herman bin Wardi ya. Hai saudara Herman bin Wardi, Anda menjawab ya atau saya gitu ya. Coba ya. Hai saudara Herman bin Wardi, saya nikahkan Oktaria Maharani, anak perempuanku, kepada engkau dengan mas kawin uang Rp500.000 dibayar tunai. Ya, Anda menjawab saya terima nikahnya. Jangan kuterima ya. Saya terima nikahnya Oktaria Maharani binti Husnadi dengan mas kawin tersebut ya.
coba di tes dulu ya. Siap? Ya, masih di tes ini ya. Hey, saudara Herman bin Wardi, saya nikahkan Oktaria Maharani, anak perempuanku, kepada engkau dengan mas kawin uang Rp500.000 dibayar tunai. Ya, tapi dihilangkan yangnya dengan mas kawin tersebut. Ya, coba saya tes. Ya, gak usah buru-buru, santai saja. Sudah di samping Anda ini, gak cuma dipandang mata ya, sudah di sampingnya. Sudah siap, mas? Coba tes ya. Saya tunai, Anda menjawab ya. Tunai. Tapi santai saja, saya terima nikahnya Oktaria Maharani dengan mas kawin tersebut. Gitu aja ya. Ya, sambil diangan-angan dulu ya, santai. Berikutnya pembacaan tauhid ya, dua kalimat syahadat dipimpin oleh Pak Haji Sutrisno. Assalamualaikum. Herman Wardi dapatkan karya Maharani jadi sebab meninggal mulai abdelnya baiknya kita berdua bersyukur dulu dan disini dirukat bangkitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk berikutnya adalah ijab dan kabul. Untuk itu kepada kedua saksi, tolong nanti disaksikan betul. Untuk keabsahannya, tolong nanti saya tanyakan. Sebelum saya tanyakan, jangan disahkan dulu ya Pak ya. Ya, silakan Pak Kusnadi. Salangan, jabat tangan, salaman. Tak bantu. Jangan takut. Ini hak sampean ya. Alhamdulillah innasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitakwallah. Mazawi juga ala amarallahu fihi bin sakin autatrihim bil ma'rufin bil ihsan. Ya. Saya nikahkan Oktaria Maharani, anak perempuan, kepada engkau dengan mas kawin uang Rp500.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Oktaria Maharani binti Kusnadi dengan kawin tersebut. Alhamdulillah.
Allahumma ya Allah, berkailah kiranya ramla ini yang baru saja melaksanakan akad nikah dan keduanya telah menambahkan hidup yang bahagia dan sejahtera. Allahumma ya Allah, karunilah keduanya keturunan yang soleh-soleha yang patuh kedua orang tuanya dan taat ya Allah dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Allahumma ya Allah, berkatilah kami semua kehidupan yang lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu dan jauhkan kami semua dari azabmu yaitu api neraka. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum bil khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pernikahan kalian dan mempersatukannya dalam hal segala kebaikan. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul dalal syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina padanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya atau 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena
perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk ibadah sholat sosial. Suami wabaraka alaika wajama bainakuma fi khair, keberkahan bagimu, ketentraman bagimu, kasih sayang Allah Tuhan yang Esa. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara ijab dan kabul sudah kita laksanakan dan berjalan dengan baik. Tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu, atas nama Kantor Urusan Agama Perwakilan Melinting, saya pada hari ini menyatakan bahwa pasangan Herman bin Wardi dengan saudari Oktaria Maharani bin Kusnadi pada hari ini saya nyatakan resmi menjadi pasangan suami istri. Kemudian setelah mereka sudah jadi suami istri, ya tentunya mereka sudah menyandang sebagai suami dan istri. Kalau kemarin mungkin masih bujang gadis, ya, maka sejak saat ini mereka sudah bersuami dan sudah beristri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya sampaikan kepada yang pertama, tentunya kepada kedua mempelai, ya, karena sudah sekarang sudah resmi, maka saya sebut kedua mempelai bahwa kepada Mas Herman, ya, dan Mbak Oktaria, ya, lupa terus nih. Jadi Anda ini sekarang sudah menjadi pasangan yang sah, ya, sudah menjadi keluarga baru. Ya, Anda ini sudah menjadi keluarga baru dan menjadi kepala keluarga bagi Mas Herman, ya. Nah, di sini tentunya banyak sekali hal-hal yang kemarin tidak, sekarang menjadi tugas dan kewajiban, terutama kepada Mas Herman, ya. Nah, apa saja sih kewajibannya? Yang pertama, yang jelas Anda ini sebagai seorang kepala keluarga sekarang ini, Mas Herman, ya. Nah, sebagai kepala keluarga itu apa sih yang harus dipenuhi? Ya tentunya segala urusan rumah tangga, ya. Urusan rumah tangga. Di antaranya yang pertama adalah memberikan kasih sayang kepada istrinya. Kalau nanti sudah punya momongan, anak-anaknya. Ini yang pertama. Jadi Anda ini harus mutlak memberikan kasih sayang kepada keluarga Anda, ya. Jangan yang di rumah ditinggalkan, yang di luar yang dikasih sayangin nanti, ya. Nah, ini. Jadi sekarang Anda sudah punya kewajiban itu.
Yang kedua, memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah. Nafkah itu ada dua, nafkah lahir dan nafkah batin. Ini kewajiban, ya. Jadi semua orang yang sudah menikah, saya kira seperti itu. Artinya kita ini sudah mempunyai kewajiban yang memang mutlak, diantaranya memberikan nafkah lahir dan batin, ya. Apabila Mas Herman ini makan, tentunya istrinya harus makan, ya. Jangan makan sendiri, wah enaknya dimakan di warung aja lah. Nah ini nggak boleh, ya. Anda harus ingat istri di rumah, harus ingat keluarga di rumah. Nah ini, ya. Jadi itu nafkah, ya, nafkah lahir itu berupa makan dan sebagainya, ya. Kemudian batin itu adalah kewajiban biologis Anda berdua, ya. Ini harus disalurkan. Kemudian pakaian. Nah ini, ya, Anda juga bertanggung jawab ini atas pakaian, pakaian Anda sendiri dan keluarga, istri dan anak-anak ketika nanti sudah punya momongan, ya. Nah, ini kewajiban Anda. Jadi jangan sampai istri Anda tidak diperhatikan, Mas Herman, ya. Karena jika istri tidak diberi hiasan berupa pakaian dan perangkatnya, maka ini akan membosankan, ya. Maka sebaik-baik istri adalah istri yang dihias, dikasih bedak, pewangian dan sebagainya, maka Anda akan tahan di rumah, ya, Mbak, ya. Ya iya, ini tanggung jawab, ya. Kemudian yang keempat, sebagai rumah tangga ini mutlak, ya, nanti kalau Anda sudah mampu harus punya rumah, ya. Setelah Anda berusaha dan mampu, harus punya rumah sendiri, jangan ikut mertua. Kenapa? Ya namanya rumah tangga, rumah tangga harus memisah. Kalau ikut orang tua berarti rumah tangganya orang tua kita, ya. Nah ini, jadi kebahagiaan keluarga itu apabila sudah di rumah sendiri, ya. Rumahku surgaku, kan begitu, ya. Rumahku istanaku. Kalau kita nggak punya rumah, nggak punya istana nanti, kan begitu, ya. Jadi itu salah satunya, ya, kewajiban Mas Kusnadi terhadap sebagai pimpinan rumah tangga. Dan masih banyak kewajiban-kewajiban lain yang seharusnya ini kemarin sudah disampaikan di KUA, ya. Tapi mengingat Anda tidak berangkat, ya, sedikit saya sampaikan. Nanti di sini ada, ya, apa ini, bahan materi yang disampaikan, nanti dipelajari, ya, Mas, ya, sama Mbaknya, ya. Sambil istirahat, nanti di waktu-waktu senggang, tidak harus nanti, ya, nanti waktu istirahat di rumah, ya, itu dipelajari, ya. Ini banyak sekali tuntunan menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di sini ada, ya. Kemudian ada doa-doa juga nanti dipelajari, ya. Ini ada doa mau campur juga, ada setelah campur, ya. Nah, ini campur sari maksudnya, bukan campur apa-apa ini. Nah, yang di bawah, wah, campur ki langsung dek jadinya. Ya. Jadi nanti dipelajari berdua, ya. Kemudian yang jelas Anda harus belajar dari pengalaman, ya. Anda berdua, ya, Pak, ya. Pengalaman yang bagaimana? Tentunya pengalaman yang baik. Contoh Bapak Ibu kita itu dalam kehidupannya sehari-hari. Karena orang tua merupakan cermin, ya, cermin kehidupan. Apabila mereka baik, tentunya kita bisa mencontoh, ya. Tetapi yang tidak baik, ya, jangan dicontoh, yang jelas. Ya, Mbak, ya. Kemudian saya sampaikan kepada khalayak ramai, tentunya kepada hadirin sekalian, mohon maaf ini sedikit saya sampaikan, sudah enggak tahan, ya. Ya, tadi harusnya ada pilaunya, ada bantalnya, ya, sehingga enggak begitu capek, ya, Mbak. Sedikit saya sampaikan bahwasanya di negara kita ini, ya, sudah banyak aturan yang diterapkan. Sudah banyak sekali aturan yang diterapkan dengan tujuan yang baik, dengan tujuan untuk memudahkan semua,
masyarakat dan penduduknya. Di antaranya adalah tentang pernikahan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sekarang ini pernikahan tidak segampang apa yang kita bayangkan. Artinya sekarang ini banyak pasangan muda yang belum cukup umur sudah menikah, ya. Nah, saat ini ternyata kita harus mengikuti peraturan pemerintah, ya, pemerintah, baik itu pemerintah maupun peraturan agama, yang artinya bahwa pernikahan itu harus cukup umur, ya, cukup umur dalam arti untuk wanita itu harus lebih dari 17, minimal 17 tahun untuk wanita. Untuk laki-laki minimal 20 tahun. Nah ini. Jadi kalau anak atau wanita itu kelahiran 2000, tahun 2000, nah ini tidak bisa dinikahkan. Kenapa? Yang jelas ini belum waktunya, ya. Walaupun sekarang disiasati, kalau kemarin disiasati pakai yang namanya KK sementara, tidak bisa sekarang. Sekarang harus merujuk kepada NIK, ya, merujuk kepada NIK. Karena sekarang ini setiap kelahiran pasti sudah didaftarkan di KK itu dengan nomor NIK, nomor registrasi penduduk, ya. Sehingga apabila nanti berkas itu dimasukkan dalam komputer akan kelihatan, walaupun diakali dengan yang namanya KK sementara atau domisili, maka ketika diklik NIK-nya belum cukup akan tertolak, ya, karena sekarang ini sistemnya sistem komputerisasi, ya, sekarang sudah harus berhati-hati lagi. Artinya kepada khalayak ramai, pasangan muda-mudi, ya, harap berhati-hati, jangan sembrono, ya, karena mungkin Anda kalau sampai ketewasan tidak bisa nikah, siapa yang salah? Yang jelas itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, kiranya itu tambahan ataupun yang perlu diketahui kepada khalayak ramai atau mungkin belum jelas, mungkin masalah pernikahan, khalayak ramai bisa berkonsultasi langsung kepada pihak yang berwenang tentang masalah itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya hanya bisa mendoakan kepada pasangan yang sudah dinikahkan hari ini, mudah-mudahan Anda berdua nanti mendapatkan keluarga yang bahagia, tenteram, damai, sehingga akhirnya Anda bisa sejahtera. Anda mudah-mudahan menjadi keluarga yang samara, ya, yang samara, sakinah, mawadah, warohmah. Amin, Allahumma amin. Kemudian saya di sini sebagai tugas pencatat pernikahan pada hari ini, apabila ada kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja kepada khususnya keluarga Bapak Kusnadi, saya mohon maaf. Kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya saya cukupkan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syurga yang disegerakan di dunia. Dalam ikatan suci ilahi.
jaga di seluruh loro. Wa barakallahu alaika wa jama'a.